suara engine-nya masih bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, mekanik serabutan. Hari ini saya lagi syuting bersama dengan Volvo ya ini. Volvo bekas truk logging ya. Oke, kayak apa bentuknya? Ikuti terus ya. Nah, ini unitnya terlihat jelas ya. Ini Volvo FMX. FMX ya. Ini mobilnya udah budar badar, nggak karuan, hancur semua, lampunya udah nggak ada semua. Udah nggak karuan bentuknya. Ini ada dua unit, itu yang satu sebelah sana itu lah, itu ini 02, itu 01. Ini baru tak ambil seminggu yang lalu ya. Ini aslinya 8x4, cuman trintinya dilepas ini. Ini tadinya di sini ada ban ini. Ban depan kayak gini bisa belok, satunya di sini ini. Ini dilepas. Aslinya truk logging LT ya itu. Lepasannya udah tidak taruh sana itu. Nah, itu. Udah tak protoli semua sama ekor-ekornya di sana, tak tumpuk jadi satu di sana. Ini unitnya. Ini sasisnya udah kena yang satu ini. Ini mentelung sini nih. Sasisnya turun sini. Ini rencananya mau disambung, cuman si tuan ownernya belum ada keputusan, jadi saya bingung mau tak kerjain. Tak tinggal dulu aja. Ini udah tak potong sebenarnya ini. Nih. Kalau untuk engine masih oke. Paling angin-anginnya banyak yang bocor, valve-valve-nya banyak yang bocor ya. Ini unit yang satu. Oke, ini stabilisernya tak lepas dulu, nanti disambung. Ini rencana mau buat logging tapi yang kayu kecil ya, kayu industri ya. Hutan industri HTI lah. Hutan tanam industri. Oke, inilah. Ini banyak 1200 ring 24 ya. Ini tinggi ini. Nah, ini seginilah. Satu dada orang dewasa ini. Ini kalau saya pribadi mau tak kasih tribal, jadi 1 2 sini tak kasih lagi, nanti tak panjangin lagi. Kalau buat kayu industri biar muat kira-kira 45 tonan lah. Kalau pendek gini nggak mampu, nggak cukup dia tempatnya. Jadi sayang tenaganya. Ini kan power besar 440 itu. Udah besar lah ya. Oke, kita lanjut ke satunya lagi. Oh ya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya apabila bermanfaat. Nah, ini yang satunya masih utuh. Masih belum tak lepas ini. Ini cantolannya ya, sambungannya ke loggingnya, ke buntut ekornya. Yang di video sebelumnya ada posisi nurunkan buntut, ini buntutnya nyantol di sini ini. Kalau yang ini masih center, sasisnya masih lurus, masih cis. Tuh. Beda sama yang sana. Yang sana udah mentelung, udah bengkong ya. Nggak tahu tragedi apa. Nah, ini yang sini bengkong mentelung kan, kelihatan kan? Nah, itu. Nah. Ah, kan. Bengkong dia. Bengkok ya sasisnya. Nah, ini yang 01 masih oke. Masih lumayan lah. Mungkin kalau ada yang berminat silahkan dihubungi nomor yang tertera. Kalau harganya cocok bisa langsung dibawa bungkus, bawa pulang. Oke ya. Nih. Cakep mobilnya, truknya masih lumayan lah, masih keren. Masih normal semua. Paling perbaikan ya nggak fatal-fatal lah. Kalau untuk engine masih oke.
Nih, Volvo ini loh, Volvo. Nah, Volvo. Jantan dia. FMX ini. Ini transmisi masih jos. Perbaikan ya ringan-ringan aja lah. Ini sama dinamo cas, dinamo isi ini tekor terus. Minta di servis, mungkin batu arangnya, brasnya habis lah. Nah, ini penambahan engine ya. Sedikit penambahan engine-nya. Masih kering semua sebenarnya ini. Belum ada kendala engine-nya ya. Ini sebelah kanan turbonya itu. Nah, itu. Oke, sebelah kirinya tak pindah. Nah, ini dari sebelah kiri. Mau tak naikin tapi berat kok kabinnya. Nah, itu. Itu kabel yang ke injektor itu sering bocor biasanya kalau Volvo. Kita lihat dalamnya. Ini yang 002 ini. Ini dalamnya ya. Kita naik. Bismillah. Masih rapi interiornya mah. Masih rapi ya. Masih lumayan lah, enggak berantakan kalau interiornya, masih rapi semua. Cip. Ini transmisinya, nanti kapan-kapan tak jelaskan. Ini ada dua tombol, satu sama depan, satu ya, satu ini depan, ini depan sama samping. Ini nanti kapan-kapan tak bikinin video fungsinya buat apa. Oke ya, ini masih rapi semua. Ini masih truk jereng ini. Kalau nggak percaya tak starter, coba tak start ya. Joset masih oke kan. Ini suara engine nya masih jos. Selnya sedikit berembes-rembes ya, itu alinya agak rembes-rembes sedikit tapi masih oke lah, paling lemnya apa-apanya itu oke. Itu di vlognya masih, ini di vlog diferensial gardan double berat double ringannya masih oke juga ya. Oke, begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.